Masih dengan Pak Sopati, PCP Monel OD27, 53 meter. Saya akan shoot batu baterai AA yang di atas alas hitam itu ya, di atas botol putih itu ya. Kita lihat. Angin di 2250. Dengan tarikan di grendel pertama. Ini menggunakan GPS 12 grain. Asumsinya adalah beratnya antara 11,2 sampai dengan 13,8 grain. Kita lihat ya. Zero plus 2, 3 per 4 ya saya kasih. Oke, okay. Kita lihat. Ini tadi saya melakukan tembakan, tapi dengan tangan kiri. Biasanya kan kita shoot posisinya seperti ini, ya. Seperti ini, saya balik yang sebelah sininya. Saya lihat. Saya lagi belajar menggunakan tangan sebelah kiri dan mata sebelah kiri. Pas bejo iso kena. Oke. Ini seperti biasa ya, 53 meter. Karena range saya ini di lahan ini maksimal 53 meter. Ya, syukur-syukur nanti ini titik zeroing 25 meter. Ya, syukur-syukur punya rezeki ya. Tuh tanah belakang bisa dibeli, jadi saya bisa shoot sampai 100 meter lebih. Ya, itulah. Semoga ya, insya Allah. Oke, kita cari batu baterainya. Nah, ini di sini batu baterainya ya. Bulung. Tepat di tengah ya. Ini saya menggunakan tangan kiri. Wah, tembus. Wih, batu baterainya panas. Kok ada kayak ada ini, sebentar saya cuci tangan dulu. Ini kok tadi saya pegang rasanya kok kayak panas ini batu baterai. Oke, hitnya tepat di tengah ya, ini ya tepat di tengah ya, karena tenaganya istimewa ya. Ini saya lihat ya, ini tembus ya teman-teman. Bentar. Ini tembus, mantap ini. Tepat di tengah, impactnya di sini nih, sini ya, masuk, sini lubang keluar, kebalik ya, ini lubang masuk, ini keluarnya sini, tuh ya, hebat ya, meskipun hanya memakai peluru GPS 12 grain, bukan peluru lancip ya ini ya, tapi tenaganya cukup maut. Asli panas banget ini batu baterai. Oke, jadi meskipun ini bukan senapan match ya, jadi ini Pak Sopati Monel ini bukan senapan kategori match, tapi untuk shoot ya, untuk shoot ini saya akui 53 meter akurasinya, waduh, akurasinya nggak main-main ya.